Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Rafif Dead. Oke, di video kali ini aku akan bermain sebuah game Android yang berjudul Stealth Master Assassin Ninja. Jadi game Stealth Master ini merupakan game Android yang bergenre stealth ya. Jadi di game ini tuh intinya kita bakalan jadi ninja yang akan mengendap-endap membunuh musuh dan pergi ke level selanjutnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi, mari kita mainkan game. Oke guys, aku sudah masuk ke dalam gamenya. Sini ada judulnya Stealth Master ya. Ini masih loading btw. Nah, ini baru udah benar-benar masuk ya. Di sini btw di sini tampilannya landscape ya. Sebenarnya game ini aslinya portrait, cuman di sini aku paksakan landscape itulah ya. Oke, aku mau coba cek settingannya. Aduh, gak bisa lagi. Udah telanjur. Udah langsung aja kita main. Reach to kill. Jadi kita harus kayak gini. Tuh, itu doang. Simple banget. Ya, kita yang penting nyentuh lawannya gitu. Dan jangan sampai kita ketahuan ya. Jangan sampai pandangannya itu ngarah ke kita gitulah ya penglihatannya. Oke, semacam itulah ya. Sekarang kita lanjut. Oke, di sini ada uang, kita harus ambil uangnya. Mantap. Mantap. Mati lu gua. Oke. Keren. Gampang ya, gampang. Gampang banget sejauh ini. Oke, oret. Kita silang aja. Next. Oke. Kita lihat play. Ini apa? Equipment free continue. Oke, enggak tahu itu apa. Tapi mari kita lanjutkan. Serang. Hati-hati, serang. Kita harus hati-hati guys, jangan sampai ketahuan ya. Mantap, gampang banget loh, gila sih. Oke. Set. Set. Wow, gila. Waduh, ada kamera nih. CCTV. Tet. Jangan sampai ketahuan ya. Takutnya kan ketahuan. Barbar sekali ya barusan. Untung nggak mati ya tadi. Gila sih, tembakin tadi ya. Di apa nih ada bosnya? Bos. Oke, continue. Kenapa nih bang? Lah, aku kira ada bosnya tadi. Kita bukan. Atau ini? Oh ini guys. Oke. Kita lihat. Semoga kita bisa. Set. Ya. Kabur ya guys. Dasar penakut. Ampun. Zau banget. Apa lu? Mau kabur kemana lu? Ya, langsung ke belakangnya. Shot. Berhasil, guys. Kacanya bisa pecah. Gila sih. You better dance 98% layar. Wow. Nggak tahu itu beneran apa bukan ya. Kita coba ngapain ya? Wih, duit kita nambah banyak ya. Kill target turn siapa? Oke, selanjutnya Trevos ya. Trevosnya siapa tadi namanya? Ini apa coy? Upgrade. Oke, aku nggak paham tapi ya udah biarin. Play mungkin. Equipment ini abaikan aja guys, aku males juga soal. Mending langsung saja ya kita mainkan. Waduh. Susah nih, susah. Oke, mantap. Bagus. Mantap sekali. Langsung strike tiga-tiganya. Kita ambil duit. Kaget aku. Oke. Barbar sekali barusan nih. Kita lanjutkan nih. Woi, ada tukang jualan nih. Oke, kita skip aja lah ya, aku males soalnya. Aku mau ngumpulin dulu duitnya ya, biar banyak gitu kan ya. Enak kalau udah banyak. Set. Apa ini? Find the key. Aduh, cari kuncinya lagi. Males banget gila sih. Oh, di sana toh. Gua kira jauh gitu kan. Ternyata di tempat yang sangat-sangat terlihat dengan jelas. Duar.
tidak kena dong, sempat kena serangannya dikit aku. Oke, lagi-lagi orang jualan, kita skip aja ini, males banget aku. Skip. Continue ya. Oh ini dia, Trevor Boris. Kok Boris? Trevor Brofis. Kalau Boris itu lain lagi ya. Oke, ini rada susah kayaknya. Set. Waduh. Saling ngendap-ngendap ya BTW. Set. Oh. Gampangnya ya. Gampangnya ini tuh dia nggak apa ya. Dia setelah kita serang langsung mundur ya. Jadi benar-benar gampang banget. Oke. Biarin open lah. Apakah yang kita dapat? Lara Craft. Ini plesetannya Lara Craft ya. Bisa-bisanya diplesetin nih. Siapa nih? Mafioso. Oke, mantap. Nama yang luar biasa, Mafioso. Widih, karakter baru nih cuy. Lara Craft. Widih. Keren ya. Kita coba coba mainkan. Oke, continue aja, aku malas soalnya. Serang ini luar men, dapat duit, dapat kuncinya juga. Kita serang yang ini, set, mati lu. Terus yang ini lagi, terus yang ini lagi, set, deh, gampang banget, wow, gitu. Easy peasy ya ini ternyata. Draft to move, oke. Oke, hati-hati. Gampang, set. Saya tertipu. Set. Wow, gampang ya ternyata. Mengagetkanku. Ternyata segampang ini. Wah. Sombong sekali saya. Skip. Gua enggak peduli. Dari tadi skip mulu. Ini duitnya enggak terpakai nih kayaknya. Wih, apa ini? Manusia emas. Oh, ini biar dapat emas apa gimana gitu loh ya, aku nggak tahu juga. Lumayan kita dapat duit. Oke. Find them all. Ada berapa sih itu talenta, aku lupa. Tahu aku nggak peduli. Lanjut saja ya. Oke, biarin ini, ayolah. Oke, mantap. Kita lanjutkan ke tempat berikutnya. Oke, kayaknya gampang. Widih, meledak tadi. Disable laser. Ini terus. Ini hampir aja ya, hampir. Oke, bagus. Shot. Mantap sekali. Oke, kayaknya ini bentar lagi bakal ke tempat bosnya sih. Kita lihat. Oke, kita beli dulu. Apa ya yang kita beli? Pistol. Continue. Kukira udah nyampe bosnya. Oh iya, ini bosnya Mafioso. Kita serang. Set. Mati lu. Luar men. Gila sih. Darah aku langsung sekarat loh. Saking nekatnya aku menerjang ke depan. Tepat di depan bosnya. Oke, selesai. Masih ada sih sebenarnya. Tapi ya segini aja guys videoku kali ini, karena aku juga males mainin game ini sampai selesai. Aku tadi udah menyelesaikan 3 level ya totalnya, enggak sih? Enggak tahu juga sih tadi aku. Ya pokoknya segini aja videoku kali ini, dan sampai jumpa di videoku yang lainnya. Goodbye.